semua. Jadi hari ini adalah malam terakhir aku di Banjarmasin karena aku mau mudik ke Jawa Timur, ke Blitar, karena aku bener-bener kangen banget sama mama aku. Dan besok aku terbang pagi jam 11.30 ke Bandara Juanda. Terus untuk packingan aku itu cuma bawa satu tas ini, tas ransel aku, sama kayak tas gini bentuk kayak kertas kain gitu. Itu tempat untuk tempat make up. Aku nggak bawa banyak baju karena aku cuma sekitar kurang lebih 30 harian aja di sana, nggak sampai 1 bulan kok. Dan aku excited banget karena mama aku itu taunya aku pulang itu hari Minggu. Jadi hari Minggu itu tanggal berapa ya? Itu 2, 3, 4. Pokoknya hari Minggu, Minggu ini mama aku taunya aku pulang hari Minggu. Padahal aku hari Jumat udah terbang gitu ke sana. Dari kemarin-kemarin pas mama aku tuh nitip barang gitu kan ke aku, bila nanya terus, kamu kapan pulang, tanggal berapa, hari apa. Tapi aku selalu mengalihkan pembicaraan gitu, aku alihkan ke yang lain gitu. Terus aku alihkan ke, harga tiketnya segini, terus travelnya gini gitu. Jadi mama aku itu lupa mau nanya aku. Aku bilang, kapan, hari apa berangkatnya. Jadi aku tetap bilang, iya hari Minggu, jangan lupa jemput aku hari Minggu, aku bilang kayak gitu kan. Dan aku deg-degan banget, ini baru pertama kalinya aku pergi. Aku cuma ngomong sama pacar aku, terus sama calon mertua aku, sama adik aku. Adik aku itu yang adik aku kandungnya nomor 1. Nah, jadi dia udah sekongkol sama aku. Jangan lupa jemput aku sekitar jam 5-an sore di kantor travelnya itu. Okay, kata dia. Jadi dia udah sekongkol sama aku buat ngasih surprise buat mama aku. Guys, lewat nanti lagi guys. Mau beli oleh-oleh buat mami. Lagi di Jekko. Yang. Jadi baru aja dibeliin oleh-oleh sama Bebeps. Kita mau cus ke rumah. Hai. Jadi aku udah di rumah pacar aku. Sekarang dia lagi cuci mobil besok anterin aku ke bandara. Udah selesai tadi beli oleh-oleh. Jadi langsung ketemu aja nanti besok
di bandara. Aku itu cewek itu mana?